Gak waktu yang memberikan. Eh, gak diajak. Ayo ikut. Jadi di awal tahun ini kita mau bikin spesial banget. Iya, karena tahun baru. Ya, kentut. Bahasa. Kentut lagi. Oke guys, jadinya cuma dikit banget. Tadi kayaknya banyak ya. Ini gak usah sayur karena ada aja daun jeruk. Seret dagingnya guys. Duh, ini kalau kering gak menurut kita? Lama-lama? Ya. Seret. Makanya. Hai, nama kita Always Here. Halo guys. Halo. Selamat tahun baru. Happy 2022. Akhirnya kita udah di awal tahun. Ya. Semoga awal tahun yang berikan. Enggak diajak. Ayo ikut mengucapkan selamat tahun baru. Tepuk tangan dulu. Semoga awal tahun ini bisa memberikan energi yang positif dan juga lembaran baru yang semakin baik dari sebelumnya. Amin. Terus pokoknya makin semangat, makin produktif, makin lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus juga makin banyak yang nonton juga. Iya. Amin. Terus juga kita dijadikan pribadi yang lebih baik. Amin. Oke. Okay. Kesuksesan mendatang. Yes. Banyak Bu ya benarnya. Jadi di awal tahun ini kita mau bikin spesial banget. Iya, karena tahun baru. Bu bahasa. Untuk lagi. Karena tahun baru, spesial mau masak daging sapi. Karena Mami kemarin-kemarin di akhir tahun jarang masak gitu. Iya, jarang masak. Jarang vlog masak maksudnya. Jarang vlog masak, iya. Kalau masak ya tiap hari ya gitu-gitu aja sih. Jarang ya, Pak. Dan seperti apa menunya? Kita langsung aja intip ke dapur. Yuk, dapurnya masih sama, guys. Ntar aja kalau rumah baru dapurnya bagus. Berarti kurang 6 bulan lagi ya. Cepet ya? Cepet. Jadi kan tahun baru nih banyak diskon, banyak promo besar-besaran nih. Ya. Terus ada kabar baiknya lagi di Home Sweet Home Collection Sweet. Lagi ada diskon gede-gedean sampai 10%. Jadi jangan sampai kalian kehabisan untuk diskonnya. Karena yang pasti bajunya tuh bisa homeable. Iya. Homeable sih. Enggak, bajunya bisa dipakai keluar, baik keren-keren. Iya, dipakai di rumah, dipakai di luar, dipakai waktu sama suami gitu. Iya, bisa. Bisa banget. Kayak selas. Yuk langsung masak aja. Ini Asa sama Didi atau ikut ke dapur? Gendong Didi tapi. Gendong Didi, gendong Didi. Loh, jelek. Oke guys, jadi menu kali ini tuh beda. Biasanya kalau daging kan ya direndang, dioseng. Kali ini dagingnya tuh mau kita campur sambal matah. Nah ini dagingnya, ini daging premium, ini daging semua ya. Ntar lemaknya kita hilangin. Nah untuk sambal matahnya masih sama. Sini ada cabai hijau, jeruk nipis, cabai keriting, cabai rawit, daun jeruk, serai. Ini apa ini? Bawang putih sama bawang merah. Bawang merahnya ada tuh di situ. Oke, kita mau potong daging dulu. Wih, ini dagingnya seger banget. Dipotongnya kecil-kecil aja. Ini kebetulan kita belinya 500 gram ya. Daging 4 deh ya. Nah, kecil-kecil aja kayak gini. Wih, pisangnya tajam banget. Dagingnya empuk banget guys, nggak alot. Ini daging premium. Oke, sembari motong kita manasin air. Jadi nanti itu dagingnya direbus dulu. Terus habis gitu nanti ditumis sama sambal matah. Oke guys, sudah semuanya. Kita bilas lagi ya. Oke, airnya udah mendidih. Masukkan. Jangan lupa kasih garam ya, biar ada gurih. Oke guys, ini mau kita sulap. 1, 2, 3. Tadaaa. Sudah dipotong. Oke, kita singkirkan bagian-bagian yang mengapung. Ini adalah sisa-sisa darah dan kotoran. Jangan lupa kalau rebus daging kayak gini, apinya kecil banget ya. Kalau enggak, ini bakal meluap. Oke, sembari nunggu daging matang, kita mau masak sambal matahnya. Pertama, kasih minyak.
Lalu yang kedua, tumis bawang putihnya dulu. Bawang merah. Ya ini sama cabenya dikit-dikit gua pala ya. Serai. Oke. Tumis dulu sampai wangi. Nah, ini muncul lagi. Harus gercep ini. Oke, selanjutnya adalah cabai yang masuk. Wih, cabainya banyak, bro. Langsung aja kali ya, semuanya masuk. Oke, tumis sampai lagi. Oke, ini daun jeruk. Daun jeruk. Jeruk nipis. Oke, untuk daging udah mateng ya. Tuh. Udah mateng. Kita oke, guys. Jadinya cuma dikit banget. Tadi kayaknya banyak ya. Dikit ternyata. Oke, ini udah layu. Jangan lupa kasih pertama si garam. Terus kasih kaldu jamur. Yes. Karena kita gak suka terasi, gak usah kasih terasi. Sudah, jangan terlalu gosong. Karena sambal matangnya banyak, ini bisa untuk stok di kulkas ya. Bisa ditaruh wadah kayak gini. Oke, tuh kan men kan. Sisanya kita campurkan ke sapi. Campurkan ya. Satu, dua. Yuhuuu. Oke, jangan lupa kasih minyak wijen dikit. Yes, dah. Yes. Ini sehat banget guys. Buat diet bisa banget ini. Sedikit ya. Kurang asin, tambahin garam, kaldu jamur, pedes loh. Oke, kita icip lagi. Enak banget, enak. Terakhir kita seasoning pakai lada hitam, yuk. Mantul. Sentuhan akhir, bubuk cabe. Bukan bubuk sih, lebih ke chili flakes gitu. Nah, boleh, mantep nih. Daging sambal mata lagi kita buat tahun baru. Nah, sudah jadi masakannya Momi, masakan awal tahun. Yes. Tiba-tiba Dedi muncul aja nih, gak ikut masak, tiba-tiba ikut makan. Beceling. Rumus suami, kalau rumus istri kan istri salah tetap benar gitu. Iya, betul. Oke, jadi ini Dedi penampakannya kayak gini. Kita lihat dulu. Oh iya. Di dalamnya ada cabai hijau, cabai merah, cabai orange, bawang putih. Terus apa itu? Kayak taburan-taburan. Chili flakes. Chili flakes ini bikin enak. Udah tuh. Udah, ntar kalau kurang kasih lagi. Oke, kita langsung aja coba. Lama banget ya kita nggak review makanan. Karena kita beberapa bulan kemarin benar-benar on fire banget buat. Yeah. Tapi ini juga masih sehat ya. Ini sehat banget, bisa banget buat diet nih. Kalau teksturnya dari dagingnya ini kayak tuna ya, Mom? Warnanya berserat. Iya, berserat gitu. Tapi ini lebih buat tuna ya. Iya, benar. Sebelum makan kita minum dulu. Karena kita masih kenyang banget, tapi kita ngicip daging aja. Yang penting mencoba masakan sendiri. Benar. Ini enggak usah sayur karena udah ada daun jeruk. Seret dagingnya, guys. Bismillah. Ya, sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa selesai, bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu Dedi, coba dulu. Oh. Disampuk ya? Dagingnya premium, Pak. Oh, yang kemarin beli ya, request yang empuk ya. Enggak perlu di presto club, guys. Enggak. Wah. Bumbu sambal matanya enak banget. Kasih chili flakes lagi. Ini chili flakes-nya bukan bon cabe ya. Bener-bener chili flakes. Gak ada nutrition fact-nya. Tapi rasanya gak ini. Gak nyegrak. Bukan, gak asin gitu, gak cabe. Berarti dikit MSG.
enak loh. Enak nih sambal matahnya. Kita udah nyetok buat di kulkas. Terus dari dagingnya ini nggak kerasa amisnya ya? Nggak amis. Kita rebus dagingnya. Harusnya lebih amis. Kalau dicampur lemon nggak? Nggak. Jadi guys, masak daging itu adalah tradisi di keluarganya kita sih sebenarnya. Saat apa? Tahun baru. Selalu masak daging. Ntar coba lihat deh di tahun baru. Terus pas senang masak daging, pasti. Terus juga hari raya ya, Mom? Ya, hari raya. Kenyang aku. Aduh, ini kalau kering gak menurut kita? Lama-lama? Ya. Seret makannya. Awal tahun kalian kemana nih guys, liburan kemana? Kalau kita di rumah aja ya? Pada rame pasti di mana-mana. Iya. Minggu depan kita baru out ya, Mom? Iya. Kemana nih? Rahasia. Nanti aja, ditunggu vlognya. Go. Ada apa, Bocil? Panas, pedes, aduh. Mampus. Ya pas ya, sampai kapan ya? Sampai pertengahan dong. Nah, gitu deh. Nyaskan juga. Bentar lagi juga cepet ya, puasaan. Puasa di raya. Terus pindah aja. Udah ada tangan siapa ini? Pesan apa, Pak? Tuh. Sakit gak, Dik? Satu, Dik. Oke guys, vlog kali ini cukup di sini aja. Aku mau habisin makan dulu. Ditunggu next vlog kita yang pastinya menghibur, terus juga menginspirasi, dan pastinya seru. Terus tetap setia dengan channel Davren kita. Ya, jangan bosan sama video kita ya. Bye-bye, habisin. Dulang, Mom. Apa itu dulang? Suap. Gini. Yeay.